Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terpu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menikmati waktu untuk berbuka puasa tentunya dengan keluarga tercinta di rumah. Oleh karena itu, sambil kita menunggu waktunya berbuka puasa, marilah kita saksikan penampilan Kultum Ramadan siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nala Husna dari kelas 95 dan kali ini saya akan memberikan kultum singkat dengan judul Menghindari Perbuatan yang Dapat Merusak Kesucian Bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dan di dalamnya terdapat banyak keberkahan dan juga keutamaan. Di bulan Ramadan ini, kita diajarkan untuk meningkatkan kesabaran dan juga ketakwaan kita. Pada bulan Ramadan ini, kita juga diharuskan untuk tidak marah serta menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita juga harus menghindari perbuatan yang dapat merusak kesucian bulan Ramadan, seperti berbohong, berbuat curang, dan semacamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut adalah memperbanyak berdoa. Kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendapatkan kemudahan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini dan juga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesabaran dan juga ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Semoga dengan melakukan hal-hal baik, di kemudian hari kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak. Demikian kultum singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keistimewaan. Banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk terus istiqomah dalam mengerjakan sunah-sunah dan yang wajibnya. Banyak sekali sunah-sunah yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Kali ini saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah sahur. Sahur merupakan salah satu sunah-sunah yang terdapat di bulan Ramadan. Di sahur ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya agar saat kita puasa di siang hari, kita mendapatkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas. Sahur ini di dalam makanannya juga terdapat banyak sekali faedahnya. Terdapat dalil yang mengatakan, yang artinya teruslah kalian sahur karena di makanan itu terdapat ada hal yang diberkati. Yang kedua, berbuka puasa. Berbuka puasa adalah membatalkannya proses menahan makan dan minum. Saat berbuka puasa, kita dianjurkan untuk pertama kali yaitu memakan rutab atau kurma yang setengah matang. Bagaimana kalau tidak ada rutab, bisa dengan kurma yang ada di pinggir pasar. Kalau tidak ada kurma, bisa dengan air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, bisa dengan air putih. Bagaimana kalau tidak ada air putih? Ya, menggunakan makanan atau minuman yang manis-manisan yang dicampur dengan api. Yang ketiga, memberikan sedekah dan memberi makan orang yang setelah berpuasa.
Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang telah berpuasa di hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang mengiringi jenazah hari ini? Lalu Abu Bakar berkata lagi, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang telah bersedekah di hari ini? Lalu Abu Bakar berkata, saya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, puasa, sedekah, dan sholat mengantarkan orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada sebagian salaf yang mengatakan, kalau sholat itu mengantarkannya kepada setengah jalan, sedangkan puasa mengantarkannya sampai ke depan pintu istana, dan sedekah mengantarkannya kepada ke depan raja. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit dalam bersedekah, apalagi sekarang sudah ingin Idul Fitri. Jadi perbanyaklah sedekah karena itu berkah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa? Karena saat di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran itu setara dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat-lipat gandakan. Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu kata, tetapi alif satu kata, lam satu kata, dan mim satu kata. Jadi di bulan Ramadan kita harus memperbanyak baca Al-Quran, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, karena yang membaca Al-Quran pahalanya akan dilipat-lipat gandakan. Demikian kutip yang bisa dapat saya sampaikan, semoga tadi dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada ucapan dan tindakan yang tidak berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.